komunitas yang mau jemput kamu, yang mau nge-trip sama Jeep bro. Ini perjalanan menjemput. Situasi Tawangmangu di hari libur cukup ramai bolo. Sudah memasuki kawasan Kalisoro. Ngarep ijek ning jipe yo. Ora sambambung. Situasinya cukup ramai lancar bro. Kiri di Tawangmangu itu mayoritas villa dan penginapan atau hotel ini. Pondok. Kalau ada datang ke Tawangmangu itu enggak usah repot-repot membawa rumah dari rumah. Cukup sewa di sini aja enggak apa-apa. Rame, padet, macet. Yeah. Situasinya ini di Kalisoro dekat rumah makan Bugi, bawahnya rumah makan Bugi. Rokok barang.
Ini kita sudah memasuki area Bukit Sekipan Bolo. Ini Bukit Sekipan di depan itu. Sekipan. Wah, sip. Baik, juragan ketemu juragan ini. Mas, Mbak, Bu, ya, Mas. Ini sekarang kita sudah nyampe di Bukit Sekipan Bolo. Mari kita lihat-lihat suasana di Bukit Sekipan Bolo. Melihat situasi atau keadaan atau Bukit Sekipannya ini belum. Tapi ini kita tidak masuk di karena kita akan ngejip nih nanti. Inilah situasi atau keadaan di Bukit Sekipan. Ini para driver-driver si outputnya. Ini kita akan menunggu tamu dulu. Ya, menyewanya. Ini lokasi parkirnya Bukit Sekipan Bolo. Mbok. Sebentar kita izin nanti. Neng omah yo. Iya nek kok jarane. Bukit ini tiketnya piro? Paketan 80. Bagi sing penghuni nek kene. Piro to, Bang? Biasane 80 to? Apa? Kene. Ya. Tiket. 80 harus 80. Ini di Bukit Sekipan ini kalau per orang itu 30 dan kalau paketan 80. Paketan itu termasuk wis komplit wahana ya. Ini kita tanya-tanya sama pedagangnya sini.
premannya di sini nih. Dan jangan lupa kalau ke Bukit Cikpan beli nih burger. Nah, ini burger ini. Murah meriah nih burger. Asli burger masih. Dan pental-pentalnya bakso. Oke, masuk. Murah meriah semua nih di sini tuh. Harga bersahabat. Nah, ini. Ini ada kopi juga. Nah, ini. Seperti ini. Di sini dulu, Pak.